Di sini ada lubang, teman-teman. Ini lubang mata air. Jadi airnya itu masuk ke sini semua. Tuh, kelihatan nggak airnya mengalir ke dalam? Tapi saya penasaran nih. Saya mau coba. Siapa tahu ada belut di dalamnya. Tuh, airnya masuk semua ke sana. Alhamdulillah, ada yang menyambar. Tuh. Hah. Ternyata selain mata air ini juga sarang belut. Ya udah, isinya babon ya. Ya tarikannya. Ish. Sikat. Ish. Mantap. Sudah tertelan umpannya tuh. Ish, babon. Mantul ukurannya, teman-teman. Ini babon sawah. Ih, tapi tidak ada perlawanannya ya. Begitu disikat langsung keluar dia. Mantul sekali ukurannya. Oke. Spesialnya buat Kang Uci Sanusi. Buat Kang Kenot, buat Kang Hasan, buat Kang Alfian Nugraha. Buat Beli Nyoman juga. Ganas sekali ini. Oke, salam satu hobi. Salam Loot Hunter. Mantap. Ini lubang selanjutnya yang saya temukan di spot ini. Mari kita coba. Lihat airnya. Naik turun. Sepertinya ada ya. Kok tidak dimakan? Makanlah. Airnya doang yang naik turun ini. Nah, gitu kan enak. Akhirnya dicaplok juga. Tarikannya mantul. Apakah isinya babon? Tarik lagi lut, cuman diem-diem bae. Sikat. Lumayan. Ganas betul ini. Ini dia hasilnya, teman-teman. Gimana, lumayan ya. Ini tadi sempat lepas, mau kabur dia. Untung saya tangkap lagi. Sudah lumayan mantap ini ukurannya. Sudah mau jadi babon ini. Sebentar lagi jadi babon sudah. Ini masih tahap ABG bongsor. Mantul. Kuning dan bintik-bintik badannya. Oke, jangan kabur lagi. Kamu kabur ke kuali saja nanti ya. Baiklah, kita cari lagi, teman-teman. Salam satu hobi. Salam Loot Hunter. Mantap. Di sini saya menemukan sebuah lubang tersembunyi, teman-teman. Lubangnya di bawah batang kelapa tumbang. Kira-kira yang mana lubangnya? Coba teman-teman tebak. Yang ini atau yang itu? Pasti yang itu ya. Ini mungkin bekas kelapa ya. Ya, ini tinggal batu kelapa. Jadi kita singkirin dulu ini, teman-teman. Biar tidak mengganggu pemandangan.
lihai betul ya. Tuh, bikin lubangnya tersembunyi macam ini. Lubangnya jumbo lagi. Kalau begitu kita coba saja. Mudah-mudahan ini lubang belut. Ada yang menyambar tuh. Tuh. Wih, mudah-mudahan babon isinya teman-teman. Wih, lubangnya gede. Wih, tarikannya. Mantap jiwa. Ini gimana nyikatnya ya? Kena ini lagi. Sudah belum, Lut? Diam-diam baik. Sudahkah belum? Sudah. Sikat. Iyalah, kasihan. Ih. Kayaknya babon itu, teman-teman. Kena ini, saya nyikatnya. Jadi nggak kuat. Akhirnya lepas. Cobalah saya tes lagi ya. Biasanya kalau sudah kayak gitu sih, nggak bakalan mau makan lagi. Itu kayak ikan gabus bunyinya ya. Menggelepar di air tadi itu. Tuh kan nggak mau lagi dia. Sayang sekali. Airnya masih goyang-goyang ini. Ternyata masih mau. Masih ditarik teman-teman. Tuh dimakan lagi. Gak pandai jerah satu ini. Maksudnya belut yang satu ini gak pandai jerah. Aduh, gimana nyikatnya ini ya. Kena batang kelapa. Sikat. Kena dia. Sangkut lagi mulutnya ke akar. Ya Allahi Rabbi. Sampai dua kali lepas. Kalau sudah kayak gitu, sudah pasti gak mau lagi dia teman-teman. Sudahlah. Ini strike terakhir kita teman-teman. Saya sudah hilang semangat ini kalau sudah lepas kayak gini. Apalagi sampai dua kali boncosnya. Buka. Ini sih bukan tidur. Ini sih is dead. Kasihan sekali kamu. Kalau ada kucing, saya sedekahin di ke kucing ini. Sudahlah. Di tengah perjalanan pulang saya diberi sedikit cobaan, teman-teman. Ini, saya menemukan, pohon jambu. Ini kalau di Pontianak sini namanya jambu bol. Sudah mateng-mateng, teman-teman. Lihat, merah-merah semua warnanya tuh. Banyak sekali. Tuh di sana. Merah-merah. Di bawah sini juga. Nih. Ini bisa sekali saya petik, teman-teman. Tapi saya nggak bakalan ambil karena ini bukan hak saya. Kecuali ini kebun saya. Auto panen sudah ini. Banyak sekali buahnya, teman-teman. Sampai ke atas-atas. Bikin ngiler, euy. Sudahlah kalau begitu. Saya mau lanjut pulang dulu, teman-teman. Kita lanjut di video-video selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi, salam Blood Hunter.